Ya si bocil dead. Ya si bocil dead sih. Wih. Halo, selamat datang. Balik lagi di channel Milop. Kita akan meneruskan game Little Nightmares 2 ini. Dan kemarin kita sudah sampai di episode yang ini, yang kita sudah berhasil ngebunuh bos yang ketiga, bos apa, ahli gravitasi ya. Dia bisa, ini cuy kayak Spiderman gitu, cuman dia nggak bisa napak ke bumi, kayak gravitasinya dia terbalik, dia ke atas, makanya dia ke atas cuy. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Dan yang baru gabung, wah bocil batuk-batuk cuy. Dan yang baru gabung, selamat bergabung, enjoy aja, nikmatin videonya dari Bilhop. Tinggal kalian subscribe aja dan like, komen sekreatif kalian. Gua lagi mempersiapkan gift untuk kalian-kalian yang komen-komennya kreatif bagi gue ya. Kita akan lanjut Little Nightmare 2. Episode kemarin tuh episode paling tegang cuy. Ini apalagi nih? Gua ke sono dulu ya. Takutnya ada sesuatu. Oh mentok, mentok ya. Takutnya cuy, takut ada sesuatu. Enggak ada apa-apa. Oke, lanjut. Kemarin boneka-boneka kayu ini hidup cuy. Gelo enggak lo. Oke, kita bakalan keluar dari rumah sakit ini deh. Oke. Oke, kita kemana? Oh, ke jendela. Jendela cil, sini cil. Oke, kita keluar dari rumah sakit ini cuy. Kita udah kota yang kedua ini cuy. Cil, pegangan cil. Tuh, kita bisa pegangan cil. Aduh, kita pindah destinasi lagi nih. Cil, pegangan cil, sini cil. Nah, dia bisa kita tarik-tarik sih kalau jalannya lamban. GG enggak tuh grafiknya ya? Kayak real ya grafiknya ya. Si bocil ini karakternya cewek cuy. Namanya Six. Kalau kita mono, karakternya cowok. Dia bisa chinlock di sini. Chinlock lu cil. Kita punya anak, anaknya kecil-kecil juga kayak dia. Jadi anak cicak kayaknya. Anak cicak. Eh, apa tuh jatuh? Wah, apa tuh jatuh, cuy? Waduh. Apa tuh jatuh? Ma. Aduh, monster lagi aja. Monster apa, cuy? Selanjutnya ini, cuy. Kemarin kita dikejar monster laba-laba, anjir. Laba-laba obesitas ini. Wah, di-kill anjir sama John Wick ini, kata gue. Ini korban-korbannya John Wick anjir. Ke atas nggak bisa. Oke, kita ke sini. Wih, kabur dia, cih. Jatuh terus kabur, anjir. Oh, ini dia. Lah. Kejedot TV, anjir. Eh, bapak. Kamu kejedot TV, bapak. Hah? Aku injek-injek kamu. Pegel kamu, ya. Aku injek-injek kamu. Oh, ini nih. Rumah si itu, cih. Rumah si nenek leher panjang, anjir. Ya. Iya, rumahnya sini nih leher panjang. Aduh, sampai lompat nih. Hai Cil, sini Cil. Kita ke atas ya.
bawah dead. Naik naik. Harus lompat. Oke. Okay. Ini Cil. Kita panggil dulu. Bisa manggil kita Cil. Bisa manggil kita. Yalah dia duduk. Eh ayo. Dia gampang capek nih. Sakit kali dia. Itu suara TV ya. Waduh waduh waduh. Waduh 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 waduh. Itu si kakek lagi ngintip aku Cil. Lah di sini nenek itu. Mereka pada nonton TV ya. Wah kehipnotis sama TV, fix ini mah. Fix kehipnotis sama TV. Ya ini apartemen cuy ini cuy. Wah ini kalau kabelnya kita kita cabut. Kalau itunya kita cabut. Ayo, ayo Cil. Oh, sorry, sorry. Mandi sambil nonton TV, kata gue juga. Mandi sambil nonton TV. Itu kalau kabelnya kita cabut, dia marah gak ya? Ntar dulu. Iseng-isengnya ntar dulu. Oke. Ya Allah, gua nggak lompat. Oke, bocil. Lompat, Cil. Lah ke atas. Ya ada kunci tapi. Lah terus kita kemana? Terus kita kemana sih? Lah dikunci ya. Oh naik ke situ cuy. Oh I see. Nih lihat ya. Nih lompat ya. 1, 2, 3. Tuh. Ya si bocil kagak lompat. Hai. Ya, si bocil kagak lompat anjir beban. Ya si bocil. Kita berpetualang sendiri lagi aja. Sini kah? Ah. Ya gua berpetualang sendiri lagi. Kan bisa ya dia kesini ya, nggak usah itu ya jadinya ya. Ini nggak ada apa-apa ya. Ya lo bocil jadi gue sendirian lagi berpetualang. Ada-ada aja ulahnya, ada-ada aja ulahnya. Ulahnya si bocil ada-ada aja ah. Lah ini buat apa nih? Ini buat apa nih? Kotak kita dorong gak? Gak bisa Ci. Ah untung kita mau orang searching-searching. Kita ambil kunci. Ah untung kita mau orang searching-searching ya kan. Cil. Cil. Cil, sompoan Cil. Oke. Jebret. Nah itu apa? Gua ngaktifin apa? Nah. Eh Cil, ya jongkok lagi. Sini Cil.
Aku dia nggak mau sih. Itu kita ngaktifin apa ya? Kita ngaktifin apa sih tadi sih? Tuh lift dia nya nggak mau sih. Dia nggak mau ke lift sih. Apa emang dia nggak ngikut ke lift? Oke, gue lompat ke kiri deh. Bawah jurang kan? Coba gue lompat ke kiri ya. Eh, ya ampun, nggak bisa lagi. Ini bocil kalau kita gandeng itu ya. Eh, tidak cuy, kita ke kiri nih cuy. Eh, nggak bisa ke kiri. Kiri nggak bisa sih. Kiri nggak ada lubang sih. Tuh nggak bisa sih. Bisa ke kanan doang sih. Sini sih, cil sini cil. Ya Allah ini bocil. Kemana sih? Iya, ini kan udah nih. Nah, terus ayo lu kenapa nggak mau ngikut? Sudah apa? Gak ada apa-apa, Cil. Hey, hey. Eh, si bocil. Iya, kita harus ke atas lagi ya. Nah, terus, oh ini tuas buat ini ya, tuas buat lift ya. Ah, I see. Nah, terus kita naik ke atas ini yuk cuy. Nih, tuh dia ngasih kode kan, gini-gini kan. Ah, I see. Lah gua mau otak. Nih, otak boma. Trik situ ada apa? Oh, mesin lift kayak gitu ya ternyata ya. Oh, ini ada secret lagi nih. Ada secret, Ci. Tarik. Otak atau gua mau pake? Duduk. Tuh, kan ada secret lagi kan? Wele. Kenapa nih dia? Wih, itu apa sih? Burung gagak ya? Burung gagak dibotol-botolin sih. Oh iya, burung gagak dibotol-botolin anjir. Eh, Cil, sini Cil. Ini apartemen udah runtuh ya. Gua harus gandeng dia nih, biar nggak lamban jalannya. Ayo, kenal lu namanya. Tuh, ah, jangan-jangan kita harus ngancurin sinyal itu Ci. Eh, untung nggak jatuh gua. Oh iya, kayak gua harus ngancurin sinyal itu deh. Jadi masyarakat di sini tuh kena pengaruh sinyal itu Ci. Eh, Cil, sini Cil. Gak bisa Cil, lewat sini Cil. Eh, Cil, lewat sini Cil.
Ih, kaget gua. Wah, ada monkey. Itu monkey ya? Itu monyet ya? Oh, tikus cuy. Kirain gua monyet. Lah, si bocil mana? Dianjut-anjut, enggak. Ya ampun, manja banget minta lewat pintu, cuy. Mana dia? Ya ampun, manja banget minta lewat pintu, anjir. Gua gedik lu. Lah mana dia? Eh, sini. Ih, jelas. Tuh, lu minta lewat pintu, udah gua bukain, bukannya masuk. Ah. Ah, gua geret juga lu, ah. Sini, sini, sini. Ah, sini, sini, sini. Tuh, dia enggak mau masuk, Ci. Dia nggak mau masuk dia. Nah, si bocil nggak mau masuk. Teki lagi aja kata gua. Kita teki lagi sih. Sosis kali ini ya, kita ambil sosis nih ya. Buat ngasih makan tikus kali ya. Gak bisa sih. Gak bisa sih. Oh, lompatnya dari sana kali ya? Lompatnya dari sini ya? Wah, nggak bisa anjir. Lah, ini kemana ya? Ini si bocil kenapa nggak mau masuk ya? Walah. Lewat sini cuy. Iya, gua lompat. Iya, lewat sini cuy. Cil bukan yang ngasih tahu ah, belum muter-muter sono. Oke, hop, Cil lompat Cil, syukurin gak kena, sorry, lompat Cil, oke. Dia tidak semandiri yang pertama, cuy. Oh, 1, 2, 3. Wow, giloy. Dia nggak semandiri yang pertama, cuy. Si Six ini, cuy. Cil, sini Cil. Tetap yang mungkin Eden. Kayak sini Cil. Hop. Ah. Cil, kita ke tower itu Cil. Kita musnahkan sinyal-sinyal itu Cil. Hop sini. Oke. Okay. Cil masuk Cil. Waduh, itu suara apa anjir? Yeah.
dia mempengaruhi. Aduh, ada tempat-tempat ngumpet lagi. Dia mempengaruhi orang-orang buat bundir kali ya, sinyal itu ya. Terdulu cil, kita ketiban cil. Terlucil. Kabur ternyata cil. Kok kabur ya? Gue lagi merhati ini tuh ngapa pada goyang gitu. Ternyata kabur anjir. Kasihan gue cil ketempa runtuhan. Oh iya kan gedung-gedung ini bisa bergerak sendiri ya. Cil, ayo cil, let's get it back cil. Ayo cil. Kenal lo blinding. Cil, lagi tuh. Wuuuh. Tuh dia malah pasal lari, bener-bener dia mah. Eh mana cil? Oh emang jatuh. Ya si bocil dead cih. Enggak hidup dia. Bocil strong. Bangun lu bocil strong. Ayo. Putus nih kakinya nih. Oh enggak. Lari dong, itu mau jatuh. Oh, sinematik banget enggak tuh. Hei, kamu enggak apa-apa? Kamu enggak apa-apa? Sini aku gandeng. Ayo, aku gandeng. Maaf ya, kamu ketimpa sofa ya. Pasti sakit. Dia nanya kata dia. Oh, enggak ini sofaan. Sini dulu kah? Tuh ada mafia-mafia cih. Gambar-gambar mafia. Ya senter kita hilang cih. Wah senter kita hilang cih. Ya senter kita hilang. Tadi kena reruntuhan kali ya. Wah ada paket cih. Cil ada paket cih. Cet, gunanya ruangan ini apa anjir? Gunanya kita ke situ ngapain? Eh, apa tuh? Wah, TV lagi nih, jembreng-jembreng. Tuh kan, gua samperin duluan gua mah. TV jembreng-jembreng. Ayo kita cari sinyal. Kita doang yang bisa ngegerakin sinyal. Bom. Bom. Kita doang yang bisa ngegerakin sinyal, cuy. Bom. Oh, masuk sini lagi anjir. Go. Lari. Wah, wow, slow-mo dia. Slow-mo dia, Ci. Ayo ke pintu Illuminato. Pintu Illuminato. Wih, bisa, Ci. Nyampe, Ci. Wih, gelo nyampe. Wih. Ada Slenderman, lawan kita Slenderman. Ditarik kamu kecil. Ikut keluar kata gua Sadako. Ada Sadako. Ayo kabur. Kabur ada Sadako. Sadako Slenderman. Waduh, keserep gua.
keluar dia. Berhasil keluar dia. Cabut. Dikejar sama Slenderman aja. Slenderman X. Exodako. Sadako aja. Bocil kita kemana? Oh, ngumpet. Bocil kita kemana? Anjir, punya kekuatan Magneto, kan? Magneto, X Slenderman, X Sadako. Nah, gua kasih judul kayak gitu cuy. Magneto, X Slenderman, X Sadako, fix. Dia ngumpet di situ, gua ngumpet sini deh, di bawah ranjang. Bocil lo ketangkep di situ, bocil. Holy shit, telat kan kata gue juga, emang lu mah bocahnya. Tangkap lo Magneto. Ya, bocil. Oh, hilang itunya doang sih. Tinggal itunya doang tuh, tinggal energinya doang. Oh, anak-anak yang kecil itu begini ceritanya. Jiwanya mereka, apa jasadnya diambil jiwanya ini ya. Waduh, bocil kau di mana bocil? Bocil kamu di mana bocil? Masuk kita ke TV. Ntar lu gua ke ini. Oh, enggak ada. Masuk ke TV, gua jemput bocil. Masuk kita ke TV. Ke elemen dunia TV. Oke. Ini tempat yang mana ya? Ini tempat yang mana ya? Oke. Mungkin sampai sini dulu aja episode-nya. Biar enjoy besoknya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari chapter 1 sampai chapter sekarang. Dan selamat bergabung juga yang baru gabung dari channel Billhop. Kalian bisa subscribe dan like-like videonya Billhop. Semoga kalian enjoy nontonnya ya gameplaynya. Kita akan lanjutkan. Misinya next episode adalah menyelamatkan si bocil dari Magneto Slenderman. Oke. Sampai sini aja. Selamat malam dan bye.